ya orang ada nak. Nah, jadi di persawahan seperti ini ya banyak sekali ular korosnya ya teman-teman. Kita sukanya di tempat-tempat seperti ini nih. Mana? Ini ular koros. Panjangnya sekitar 1 meteran ya. Oke, kita coba lihat ya, mungkin di sana barangkali masih ada yuk. Oke teman-teman, jadi ular koros ini aman, tidak berbisa. Cuman ini jangan ditiru ya, karena sangat berbahaya sekali menangkap ular itu kalau tidak biasa. Jadi saya membuat video ini cuma video hiburan ya teman-teman. Nah, ini namanya ular koros seperti ini, dan ini tidak berbisa, dijamin. Dan ular ini gampang jinaknya ya teman-teman, itu seperti ini. Dan ular ini sukanya di persawahan dan menangkap tikus ya. Tuh. Oke teman-teman, ular ini kami akan lepas kembali ya. Biarkan saja pergi ke sini. Ke sini. Ya. Ya. Lepas ya, lepas seperti ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yuk.